Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info jati pulang dimanapun berada. Saat ini Chandra berada di kawasan Grand Wisata Bekasi Timur ya, atau mungkin Bekasi lah kurang lebihnya gitu ya. Dan saat ini Chandra berada di wilayah Grand Wisata dan mengarah ke Setu ya, ke Setu. Dan saat ini di sini di lapangan atau mungkin di tanah kelapa yang luas ini banyak orang-orang yang sedang bermain ya, atau menikmati suasana main layang-layang di sore hari ini nih guys ya. Dan juga buat teman-teman info jati bulak ya, memang masyarakat Bekasi yang saat ini tidak pulang kampung atau tidak pulang mudik, mereka ada yang bercengkrama di sini atau sekedar main-main dengan layang-layang dan kulineran apa adanya. Baik guys, dan saat ini ternyata ya yang terjadi adalah ya dari pihak Grand Wisata sendiri itu seolah-olah tidak setuju dengan adanya masyarakat yang berkumpul di sini. Nggak tahu kenapa, dan dari tadi untuk patroli Grand Wisata selalu meraung-raung suara sirenenya. Ya begitulah kira-kira ya. Walaupun sebenarnya ini kalau bisa dikatakan bagus ya, karena bisa dijadikan tempat wisata untuk warga Bekasi dan sekitarnya. Hanya saja mungkin karena ini lagi masa pandemi, jadi akhirnya mungkin pihak Grand Wisata sendiri berpikir untuk membubarkannya nih guys ya. Jadi seperti itu saja untuk hari ini informasinya. Dan yang kasihan adalah para pedagang guys, para pedagang yang saat ini sedang berjualan akhirnya disuruh pergi oleh para patroli dari pihak Grand Wisata sendiri nih guys. Gimana dong kalau menurut kalian guys ya, kira-kira wah ada odong-odong lewat guys, luar biasa Grand Wisata. Oke nih guys ya, dan saat ini Chandra tidak sendiri tapi bersama Rida Fansa ya. Oke, cerita Fansa masih di info jadi bulak seputaran Idul Fitri hari kedua ya. Idul Fitri hari kedua kita berada di Grand Wisata nih guys ya. Oke deh, sepertinya itu saja untuk hari ini. Sampai ketemu di waktu dan gelombang yang tidak berbeda, masih di info jati bulak guys ya. Oke, saya Chandra melaporkan dari Grand Wisata Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.